Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. My friends dan my brother semua, my comeback with me Raden Dandi Purudata aka Bang Edun di channel yang paling Edun Pisun. Oke nih bujang-bujang gua semua, sebelum kalian lanjut ke videonya, kalian jangan lupa klik subret, karena subret itu gratis. Mari kita gaskan tahun ini 1 juta subret, insya Allah lah ya, namanya kita bermimpi gak ada yang salah. Dan turn notification untuk video-video selanjutnya teman-teman semua. Nah, jadi di video kali ini balik lagi ke konten Save of the Week, di mana penyelamatan video-video penyelamatan kiper kita bakal reaksi, kita bakal lihat, dan kita bakal berbincang-bincang bersama. Pokoknya langsung aja gaskan teman-teman ya. Dan by the way, di akhir video gue bakal umumin pemenang giveaway spesial OTW 90k subscriber. Dan untuk giveaway 100k subscriber nanti kita gasin sampai 105 dulu aja ya. 105.000 subscriber baru giveaway 100.000 subscriber gue gasin. Pokoknya gue istirahat dulu teman-teman untuk ngumpulin duitnya. Oke, jadi kita langsung aja. Yang pertama kemarin kita kan dari Fun NZ, yang kedua kita langsung dari Wiz Yakuza Gaming. Wah gila, udah di tanggal 5 Januari teman-teman. Udah lumayan lama ya di sini. Oke. Ternyata dia pakai link teman-teman, di-upload ke driver baru dikirim ke email gua. Jadi gua langsung masuk ke ininya dia ya. Kita tonton bersama. Oke. Wah, New Year. Siap. Gak sabar nih. Kita lihat. Gila. Refleksnya coy. Dar. Der. Mana tangan kiri lagi. Edan. Siap, nomor 2. Mark Andre Ter Stegen. Anjir, sama-sama Jerman ya. Tektok jir. Hati-hati. Oh, enggak ketemu. Tektok jir. Dar. Aduh. Jokes. Kita lihat lagi. Oh, nah. Enggak tahu mau main, enggak tahu. Kita lihat lagi. Oke, Erickson. Shoot, umpan. Hati-hati. Wah, dari TikTok. Gila, Edan. Wim, wadah. Good. Gila. Keepernya, kok baju Persibaya. Oke, Alisson Becker. Shoot. Gila, refleksnya. Wah, di sini teman-teman, Alisson Becker itu salah satu pemain yang mempunyai refleks yang bagus. Jadi udah paten. Oke, kita lanjut. Tar, gila teman-teman. Jadi udah auto dah, udah pasti paten. Oke, kita cek lagi. Daniel Subasic. Oke nih. Pemain dari Kroasia, teman-teman. Set, kita tunggu. Apakah yang dilakukan? Wah! Edan refleksnya, cuy. Pemain dari Kroasia. Dia pemain inti ya, teman-teman. Pemain inti timnas. Jadi udah pasti jago lah ya. Oh, David De Gea. Udah jelas, ini mah, cuy. Ada 6, David De Gea. Shoot taken. Aubameyang. Gas. Waduh, itu aturan gol teman-teman. Itu aturan gol, serius. Itu aturan gol kalau kiper enggak punya skill yang bagus. Biasanya gol. Kalau enggak nyampe teman-teman. Ini gol kayak gini tuh biasanya kalau kiper gembel, bol dia bakal nepis loncat, cuman bolanya tetap masuk ke gawang. Karena nih David De Gea salah satu kiper baik, terbaik, tersolid. Ya, karena DPS dia bagus toh. Ya, jadi gak gol. Bentar. Good. Oh, dari Ter Stegen lagi, ada beberapa kali lagi ya. Udah 2 menit aja nih teman-teman. Gak apa-apa lah. Tunggu. Wah, anjay, refleksnya cuy. Cuman tendangnya CR terlalu ke tengah, ke arah si Ter Stegen ya. Lihat. Shit. Wem. GG cuy. Editannya udah mantep.
lagunya juga udah pas semua. By the way, gue agak sedikit edit nantinya karena itu ada copyright di situ. Yang ketiga, gue lebih demen SOTW, nggak tahu kenapa teman-teman, karena dikompilasi gitu ya. Besok kayaknya gue harus bikin gocekan of the week kali ya. Kayaknya lebih seru gitu ya, gocek-gocek golin gitu. Oke, selanjutnya dari Fajar Muhammad, SOTW gak bisa edit. Oke, gak apa-apa, gue tetap respect. Kita download dulu videonya teman-teman. Kalau emang kalian gak bisa ngedit, jangan dipaksain diedit teman-teman. Cuman gue cuman saranin kalian untuk diedit supaya kalian juga bisa belajar ngedit, boy, gitu. Ya gitu, open. Gak bisa edit. Taruh dulu. Gak bisa edit. Tapi ini keren, cok. Ini keren, cok. Oke. Lagunya bagus lagi. Oke, kita lihat. Empat nih, gol pleceh. Oh, Atletico, cok. Emang daerah-daerah situ emang agak susah juga sih buat ngegolin ya. Kalau misalkan kalian lawan superstar. Dan tendangannya juga ya agak nuki ke atas. Tapi emang kiper jago sih. Good. Lagu bagus, editan bagus. Ya udah, kata lu gak bisa ngedit, tuh bisa ngedit, cok. Tolong. Oke, selanjutnya dari Faris Gamers SOTW, salam dari Malaysia. Oke. Alhamdulillah ya, subscriber gue udah tembus ke luar negeri teman-teman, sampai Malaysia ketangga. Wih, lagunya cuy. Wah, ini copyright teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti gue ganti lagunya. Bam, buah, good. Dar, jis, gila tuh bawa tuh harusnya gol cok. Keren. Lagunya copyright by the way. Tolong di review bang, salam dari Malaysia, dari Ajir underscore 13. Oke, kita cek teman-teman, nanti kita bakal review karena dia minta di review. Kalian harus pinter milih-milih keeper ya teman-teman ya, jangan pilih Leno. Oh, ice. Wah, kacau bos. Wah, dah. Good. Woi, ini dari Flimora ya. Nah, ini salah satu editan juga teman-teman. Flimora di PC, laptop itu ringan banget ya. Terus juga kalau mau di review-reviewnya yaitu balik lagi keeper refleksnya bagus kalau kayak gini teman-teman. Karena dia juga kan nepis ke arah kiri, tapi kakinya masih main, itu artinya refleksnya dia bagus di keeper. Tapi kalau dilihat-lihat dari belakang sih pemainnya kayak enggak reverse gitu ya. Tapi overall keren sih. Edun Pisun ya, kalau mau di review mah pakai Edun kayak gitu. Oke, yang selanjutnya dari Fajar suka-suka. Duel save kiper Juve, Sesendi dan Buffon. Ah, bisa gitu ya. Oke, kita lihat ya. Kita open. Lagunya. Dar. Ini lagu wibu aja. Ini Buffon ya? Satu Buffon. Ini satu Sesendi. Yang mana Sesendi, mana yang Buffon, cuk? Oh, itu Buffon tuh. Wadah, cuy, lihat dong. Ya kayak gini yang gua tungguin. Wah, gila emang tangan Buffon memang, cuy. Tangan Buffon emang paten, cuy. Berarti tadi si Sensi ini yang Buffon ya. Dua kali, cuy. Dar. Aduh, refleks gila, cuy. Gila nih gua suka. Dari kemarin tuh gol yang kayak begini, bukan gol yang kayak gini, maksudnya save yang kayak gini yang gua tungguin teman-teman yang berkali-kali. Oke teman-teman semua, jadi selesai untuk video hari ini ya teman-teman semua. Video SOTW bagus-bagus semua, keren-keren semua, editannya udah makin paten. MVP-nya tadi yang pas Buffon ya, keren banget. Terus kita langsung aja umumin pemenang giveaway yang memenangkan akun PES GG dan juga topi PES 2020 ya, topi PES ya teman-teman. Jadi yang juara yang mendapatkan topi PES ini dia teman-teman. Ini yang akan mendapatkan topi PES 2020 adalah yang menjawab nomor 55. Oke, kita capture dulu teman-teman yang menjawab nomor 55 bakal dapat ya. Nah, selamat untuk pemenang topi PES dan ini dia untuk pemenang akun PES 2020 yang GG. Oke teman-teman, karena 184 gak ada, jadi kita langsung generate lagi ya. Oke, kita generate lagi.
Oke, 164. Kita cek 164 di sini, boy. Kayaknya ada, boy. Bentar ya. Nah, itu dia. Selamat untuk para pemenang. Silakan kalian langsung aja DM ke IG-nya @makluminajashop, karena kalau di IG gua susah ngebalesnya ya, susah ngecek-ngecekinnya. Kalau di maklumin_aja_shop itu gua bisa ngecekinnya. Jadi kalian kasih bukti-buktinya di maklumin_aja_shop kalau kalian udah follow maklumin_aja_shop dan juga Sumika Alvarez, terus udah komen juga ya. Oke, jadi segitu ya teman-teman video dari gua. Makasih banyak. Kita gaskan ke 105.000 subscriber dan kita di situ bakal giveaway spesial 100k. Oke, teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, stay humble, bye bye. Bye bye.